Kalau bisa tidak hanya ke majelis taklim, baik di rumah maupun di luar rumah, kalau bisa kita rapi, rapi. Kalau bisa kita selalu wangi, wangi. Ini kadang-kadang kita yang menuntut istri, "Dek, kau kalau dekat dengan abang, wangilah. Jangan bawa asam aja." Jadi kita menuntut kepada istri supaya wangi. Kita sendiri tak pernah memperhatikan bau kita. Ya kadang-kadang para suami di rumah sudahlah pakai singlet, ketiaknya gak dicukur, kadang-kadang menetes keringatnya, kemudian bau asam dia gak peduli. Si istri mau bilang, "Abang asam kali," khawatir dia kena cerai. Jadi bagaimana ya Khabidin? Kita lah, coba tanya, "Dek, kira-kira abang bau gak ya?" "Sebenarnya sih iya bang." "Sudah 5 bulan kutahankan ini bang." Demikian Khabidin. Jadi pengertianlah dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita.